Hai hai hai, apa kabar anak-anak? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Nah hari ini kita akan belajar PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui percakapan yang disajikan, peserta didik mampu menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Mari simak penjelasan melalui video pembelajaran berikut. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Nah, sebelumnya mari kalian baca percakapan yang berjudul Mari Berhemat Energi pada buku tema kalian halaman 108 sampai 109. Nah, Bu berharap kalian sudah membacanya ya, Nak. Nah, setelah membaca percakapan tersebut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan mengenai mari menghemat energi. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa hemat energi itu sangat penting? Nah, ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Hemat energi itu sangat penting karena jika digunakan terus-menerus, persediaan minyak bumi dan batu bara akan cepat habis. Nah, itu jawabannya ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pemanasan global itu bisa terjadi? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, tepat ya. Nah, pemanasan global itu terjadi akibat asap dari proses pembakaran minyak bumi dan batu bara. Nah, pemanasan global juga dapat terjadi karena akibat suhu bumi meningkat dan diperburuk lagi dengan kerusakan lapisan ozon. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan sikap atau perilaku yang belum menunjukkan hemat energi. Nah, berdasarkan percakapan tersebut, nah sikap atau perilakunya adalah yang pertama, sering lupa mematikan lampu kamar saat pergi. Nah, yang kedua, sering membiarkan televisi menyala. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi berdasarkan percakapan. Nah, nanti jawaban yang tadi kalian bisa tulis ya nak di buku catatan kalian. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian tuliskan hak dan kewajiban yang mestinya kamu lakukan terhadap sumber energi sesuai dengan gambar pada halaman 111. Nah, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian ya, anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tuhan Yesus.